Yeah. bersama Allah di waktu fajar oleh LNG White, 1 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semuanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat sabar. Renungan pagi kita tanggal 1 Oktober 2022 berjudul Pelayanan untuk Tuhan dan Bersama Tuhan. Aku telah mengurapi engkau. Ayat inti di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di surga. Pendidikan di dunia ini adalah permulaan kepada prinsip-prinsip surga. Pekerjaan hidup di sini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di sana. Apa kita sekarang, dalam tabiat dan pelayanan suci, adalah bayang-bayang yang pasti dari apa kita nanti? Pekerjaan Kristus di bawah adalah pekerjaannya di atas, dan upah kita karena bekerja bersama Dia di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas. Untuk bekerja bersama dia dalam dunia yang akan datang, dalam hidup kita di dunia ini, walaupun dibatasi oleh dosa dan perkara-perkara duniawi, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah dalam pelayanan. Dan pada masa yang akan datang, di mana tidak lagi dikungkung oleh keterbatasan manusia berdoa, dalam pelayananlah kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi akan ditemukan bersaksi dan sebagai saksi senantiasa mempelajari betapa kaya dan mulianya rahasia itu yaitu Kristus di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan dikutip dari seri membina keluarga jilid 3 halaman 285 286 Kristus tidak memberikan pelayanan yang cacat ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam-jaman waktunya hatinya jiwa dan kekuatannya Diserahkan untuk pekerjaan demi keuntungan manusia sepanjang hari-hari yang melelahkan ia bekerja keras, dan sepanjang malam ia sujud berdoa, memohon kasih karunia, serta ketahanan supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kasih Kristus, kata Paulus, yang menguasai kami ini adalah prinsip yang menggerakkan tindak tanduknya; itu adalah kuasa motifnya, dikutip dari. Pelayan Injil halaman 259. Demikian renungan pagi kita pada sabat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penatalanan Surah Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Surahku dalam Tuhan. Selamat sabat. Renungan hari ini sebenarnya hanya berjudul I have ordained you. Yang artinya, Aku telah mengurapi engkau. Dan tema kecil untuk tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober adalah Service for God and with God yang artinya pelayanan untuk Allah dan bersama Allah. Karenanya penting bagi umat-umat Allah untuk menerima pengurapan Yesus dalam melayani untuk Allah dan bersama Allah. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang terlihat makna diurapi, tetapi dalam versi King James dengan jelas dinyatakan I have chosen you And ordain you, yang artinya aku telah memilih kamu dan mengurapi kamu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Aku telah menetapkan kamu." Memang, pengurapan lebih kepada penetapan dihususkan untuk suatu pelayanan. Jadi, Yesus yang pilih kita dan urapi kita agar kita menghasilkan buah. Sekarang, pertanyaannya adalah: bagaimana caranya Yesus mengurapi kita. Suratnya nomor 134 tahun 1903 paragraf 7 menjelaskan. Guru Agung mendelegasikan kuasa kepada hamba-hambanya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Guru agung yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, sebab Yesuslah yang telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi, dan kuasa yang Yesus terima ini Dia delegasikan kepada hamba-hambanya. Apakah kuasa yang Yesus delegasikan itu? Review and Herald, Maret 19 tahun 1904, paragraf 11 menyatakan, Mengapa kita tidak lapar dan haus akan hadiah Roh? Karena inilah cara kita menerima kuasa. Bicarakan itu, doakan, khutbahkan tentang hal itu. Tuhan lebih bersedia memberikan Roh Kudus kepada kita daripada orang tua memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka. Inilah kuasa yang Yesus delegasikan kepada hamba-hambanya, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kemudian Nyonya White melanjutkan suratnya dengan berkata, Berselangnya waktu tidak mengubah janji perpisahan Kristus. Dia bersama kita hari ini seperti dia bersama para murid dan dia akan bersama kita sampai kepada akhir zaman. Ayat 20. Kristus menetapkan bahwa urutan manusia harus memberitakan Injil memperoleh otoritas dari dia, Guru yang agung. Yesus tidak hanya mendelegasikan kuasanya, tetapi Yesus sendiri hadir bersama kita seperti dia hadir bersama para murid-muridnya. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya yang kudus. Oleh karena itu, roh itu bukan sekedar kuasa saja, tetapi pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Yesus berikan ilustrasi pokok anggur yang benar yang adalah dirinya sendiri. Kerinduan segala zaman buku kedua halaman 320 paragraf 1 berkata, Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Inilah kebenaran yang setiap umat gereja Advent yang sekarang ini harus imani. Inilah pentingnya mengenal roh kudus dengan benar. Roh kudus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan renungan hari ini menjelaskannya dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 298 paragraf 1. Berkata, Pekerjaan Kristus di bawah adalah pekerjaannya di atas. Dan upah kita karena bekerja bersama dia di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja bersama Dia di dalam dunia yang akan datang. Yang bekerja di atas dan yang bekerja di bawah sama, yaitu Kristus. Itu sebabnya dikatakan upah kita, karena bekerja bersama Dia di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar. Jelas, saudaraku, dalam Tuhan yang bekerja bersama kita di dunia ini bukan oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri oleh kehadiran rohnya. Dan bila kita selalu menerima rohnya, maka itu adalah suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Sebab Yesuslah yang bekerja di dalam kita. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah pentingnya kita menerima pengurapan Yesus Kristus oleh menerima pencurahan rohnya, roh Kristus. Bahkan tidak hanya itu, ada yang lebih mulia lagi. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 298, paragraf 2. Dalam pelayananlah, kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi akan ditemukan bersaksi dan sebagai saksi senantiasa mempelajari betapa kaya dan mulianya rahasia itu yaitu Kristus di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan sesuatu yang lebih mulia itu adalah tentang Kristus di dalam kita kalimat ini dikutip dari Kolose 1 ayat 27 namun terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat yang tepat adalah Christ in you sebagaimana dalam versi King James yang artinya Kristus di dalam kamu dan itulah pengharapan kemuliaan atau keselamatan. Jadi, Yesus pilih kita, urapi kita dengan rohnya, agar oleh kehadiran rohnya dalam kita, Yesus tinggal di dalam kita, dan itulah wujud dari terhubung dengan pokok anggur yang benar, maka sebagaimana tema besar bulan ini, Pergi dan hasilkanlah buah menjadi bagian kita. Dan teristimewa dengan memiliki Kristus tinggal di dalam kita, itulah keselamatan. Sehingga kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di sorga, serta pekerjaan hidup di sini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di negeri baru nanti. Karenanya, kisah para rasul halaman 41 paragraf 3 menyatakan, Janji roh kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Perhatikan, roh kudus, Kristus, rohnya penghibur adalah sama. Kristuslah sang penghibur itu. Yesus tidak pernah bekerja dengan jam-jaman. Waktu Yesus, hati Yesus, jiwa Yesus, dan kekuatan Yesus diserahkan untuk pekerjaan demi keuntungan kita. Sejak hari Pentakosta, Yesus mengurapi umatnya dengan rohnya yang kudus supaya kita berbuah dan bahkan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, oleh kehadiran rohnya tersebut, agar keselamatan menjadi bagian kita semua. Dan bahkan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, oleh kehadiran rohnya, agar keselamatan menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati saya, bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami harus menerima pengurapan Yesus Kristus, yaitu dengan menerima karunia rohnya yang kudus, roh Kristus dalam kehidupan ini. Sebab itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula dan itu masih berlaku hingga saat ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hidup ini, urapi kami ya Yesus dengan rohmu dan ubahkan kami menjadi saksimu, sehingga kami menjadi umat-umat yang berbuah dimanapun kami berada demi kemuliaan Bapa dan anaknya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, Ampun, kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang Tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.